Assalamualaikum positive people, welcome back to my channel, Aksanation Channel. Sempat dirobohkan sekitar tahun 2013, Masjid Amir Hamzah di Kompleks Taman Ismail Marzuki akhirnya berdiri lagi, yaitu dibangun pada tahun 2019 dan hari Jumat yang lalu diresmikan oleh kembali oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, sekarang kita mau lihat nih masjidnya seperti apa bawahnya. Katanya bangunnya lebih artistik, modern. Oke, nah seperti apa? Kita lihat bareng-bareng yuk. Jangan lupa di like, di komen, pasti saya di subscribe dulu. Nah, positive people, karena masjid ini kan emang baru diresmikan. Jadi terus karena ada pandemi COVID-19 jadinya belum difungsikan secara maksimal juga gitu kan. Dan ketika Geges ini juga masih ditutup, belum dibuka aksesnya. Jadi warga pun kayaknya belum bisa sholat di sini gitu kan. Kalau dilihat juga masjidnya juga masih banyak yang tertutup aksesnya, terus belum dirapikan lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih udah ngikuti vlog gue. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Salam konten positif. Wassalamualaikum.